Hai guys, balik lagi di Icip-Icip bareng Smart Friend. Kali ini kita berada di kota yang baru aja menjadi tempat diadakannya acara Smart Friend Wong loh. Masih ingat ini di mana? Iya, di mana lagi kalau bukan Cirebon. Kalau punya waktu seharian di Cirebon, kira-kira bisa makan apa aja ya? Pertama, kamu bisa mengawali hari dengan susu murni. Sebelum makan, mampir dulu ke Susu Murni Lawang Gada di Pekalipan, Kota Cirebon. Susu ini sudah ada sejak tahun 1960-an dan bebas dari bahan pengawet loh. Setelah itu, lanjut makan pagi di prasmanan yang menyediakan berbagai lauk pauk. Ini dia, nasi jamblang. Yang bikin makanan ini khas, nasinya disajikan dengan daun jati sebagai alas. Nah, kita lagi makan di nasi jamblang berkah di Kejaksan. Masih belum kenyang? Tenang, yuk meluncur ke nasi lengko Haji Barno. Nasi lengko ini berisi campuran nasi, tahu, tempe, kucai, dan tauge yang disiram dengan sambal kacang. Nah, kalau pengen yang berkuah, kita bisa datengin Soto Jakarta Pak Andis. Jauh-jauh ke Cirebon, kok makan Soto Jakarta? Soalnya Soto Pak Andis ini udah legendaris banget. Soto ini punya kuah santan yang kental dan rasa yang kuat. Seger banget deh. Gimana? Banyak banget kan destinasi yang bisa kamu kunjungi? Jangan lupa follow sosmed @smartfriendworld untuk konten-konten menarik selanjutnya. Dah.